16, 17. Sudaralun, seorang wanita bernama Diana Sari, ambruk sampai dua kali terkena cambuk algojo. Ia adalah terpidana pelanggaran syariat Islam dan dihukum 100 kali cambuk di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Selasa 25 Januari 2022. Dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk ini, yang menerima hukuman yaitu Fajar Wibowo, Wahyu, dan Diana Sari. Mereka terbukti melakukan zina. Selanjutnya, dua orang lainnya juga terbukti bersalah karena memfasilitasi perbuatan zina. Diana Sari pingsan pada cambukan ke-17. Setelah ia sadar, ia kembali melanjutkan hukuman. Sampai cambukan ke-100, ia kembali pingsan. Eksekusi cambuk ini disaksikan langsung oleh Kapolres Aceh Barat, AKBP Andrianto Argamuda, dan Dim Aceh Barat, Letkol Dimar Bahtera, Asisten 2 Setdakap Dr. Andes Husaini, Kepala Mahkamah Syariah dan Kalapas Melaboh, Said Syahrul, Kasatpol PP Doni Bimasaputra. Kegiatan tersebut mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian dibantu Satpol PP WH Kabupaten Aceh Barat. 27, 28, 29, 30. Pelaksanaan cambuk dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudaralun, kondisi tersangka terjatuh dan dalam kondisi pingsan. Kita lanjutkan hitungan dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.